bisa memfilter itu gitu kan. Ketika kalau misalnya tidak ada pertanyaan-pertanyaan dari narasumber tertentu gitu, komunikasi ya. Kan pernah kita bicarakan itu dulu waktu di TC. Kenapa mesti akhir? Karena tidak bisa kita filter gitu. Karena mahasiswa kita antusiasnya berbeda gitu. Mereka cenderung tidak mau ini apa. Ini semuanya yang ikut apa khusus si ini? Enggak semuanya. Itu semuanya. Tetap semuanya. Lalu terkadang juga kayak ada pertanyaan bodoh gitu mah yang dilontarkan gitu. Jadi kok ya tak perlu kesibukan namanya kan, tahu sendiri siapa orang kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekali sebuah itu lebih cenderung kayak bisa dipelintir lah gitu. Maksudnya mereka nggak mau atau gini, pas bagian MC nanti Koko atau Chen ini akan beritahu di sesi Zoom-nya itu kalau narasumber pertama akan dikasih buka sesi pertanyaan dulu karena abis ini ada keperluan. Kalau ingat waktu itu seminar nasional kemarin yang dengan Pak Irwan Trinugroho sama yang Bu Susi, kan Pak Irwannya duluan. Tergantung dari MC gimana, MC Koko bisa mengarahkan. Di belakang Anda. Iya, MC. Iya, Koko sama Cece. Jawab jadi siapa? Kami nggak buta kok. Kami nggak buta. Kami tidak. Kami sungkem. Kami suka sungkem. Cuma. Belum. Jadi ini kan sesi tanya jawab itu aja kan? Iya. Narasumber pertama mau duluan, habis itu dia cabut. Iya. Oh, karena problem itu. Iya. Berarti sama lah kayak kejadian waktu kita webinar tuh kan? Siapa duluan cabut tuh, ibu apa itu? Bu Sri. Langgeng atau apa itu gitu, gitu ya kan? Bu Sri Langgeng. Oh, senesis yang pertama. Nah, kan pernah gitu kan? Yang mau duluan, nggak apa-apa itu nggak jadi masalah. Oke. Okay. Nggak masalah sih. Asalkan narasumber kita kedua ya komunikatif. Nah, sumber kedua kita Prof. Nicodemus, YKPN. Kita ketemu bareng. Kalau ke Pak Pri itu jangan lah, itu susah tuh. Siapa nawarkan Pak Nicodemus? Bu Lela. Bu Lela mana? Gak ketemu. Gak jadi Pak Pri. Iya, kenapa gak pasti dia kerjanya? Iya, kan lucu. Itu comel. Iya, udah dibilang kemarin. Bu Laila mintanya YKPN duluan, yang Atmajaya itu Senabima kedua. YKPN diduluankan kata Bu Laila. Berarti untuk next berikutnya Pak Budi? Gak tau siapa pokoknya Atmajaya. Senabima kedua. Iko Bima. Dia pengen dia sini next. Sini next. Sini next. Ya waktu itu yang menggunakan sana kemarin kata Pak. Kemarin aku ada suka, kemarin Bu, kalau enggak Pak Budi aja. Kita apain katanya. Yaudah nanti yang satu lagi tuh katanya gitu. Berarti sana. Oh iya, jadi kayak mau akhirnya. Oke. Siapa? Apa dia? Dia suka menghina diri dia sendiri. Aku suka orang menghina diri. Aku suka orang menghina diri dia sendiri. Sosok hinanya apa? Enggak, ini gak bisa diomongin gitu Pak Budi. Ini teman saya, ini tim kita namanya, pekerjaannya sumo, gitu. Iya, baru umum di luar sana sumo. Oh, kami juga ada sumo, begini kan? Iya, kami juga punya. Iya. Paling gak tuh. Saya pengen bilang. Di sana itu ada Adri, gak ada Adri. Apa itu umumnya? Adri kan agak jauh sih, kan? Apa ya? Siapa bilang sumo? Itu saya berapa? Bukan pertama kan? Pertama. Iya, 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 tapi juga ada semua deh. Tapi masih senyum aja gitu. Ini berapa namanya siapa? Nah, ini semua aja ya. Bu Lela membela aku weh.
Ini namanya Pak Andi juga kesehatan, tapi dia bukan semua kok. Tapi Pak Budi itu nih boleh dipanggil kan? Ya, tapi itu untuk senabima kedua. Ya, senabima. Kuenya boleh dioper-oper kok. Jangan sampai. Kasih bot itu. Oke. Kita nanti penutupannya di rencana 11.15 kalau tepat waktu ya. Ini memang sengaja. Hari Kamis. Kamis. Iya. 30 Maret. Apa aku sebelum minggu lalu ya? Apa? Apa? Ini 30 Maret. Iya, lagi belum minggu lagi. Tahu-tahu kan? Udah pasti ada 30 Maret. Iya, udah. Udah dengan Pak Teddy juga. Karena kesulitannya tuh ngundang yang pembicara pertama ini. Nah, kita selesainya memang agak lebih cepat di 11.15. Meler-meler paling 11.30 lah. Kita nanti akan lakukan dua cara. Jadi kita akan bagi dua itu nanti. Satu yang bertugas seminar secara offline dan satu yang seminar secara online. Yang seminar secara online itu untuk yang eksternal. Yang seminar offline itu untuk yang mahasiswa MM mau seminar hasil. Untuk yang mahasiswa MM mau seminar hasil, kira-kira bisa dapat berapa? Ya, mungkin 10 aja. Enggak, maksudnya sekarang kan kita berita dulu. Maksudnya kalau melihat kemampuan kerakan 12 dari kemarin, ya 10 itu pun sebenarnya berat kali sebenarnya. Untuk dalam waktu ini. Cuma, apa-apa, kita bikin angkatan 12-10. Jangan sampai ke 20-20. Iya, terlalu tinggi harapan. Kalau yang lebih akan gimana? Iya. Kalau 10 harusnya ada, karena kan kata Mas Yono kan dari awalnya sudah beberapa sudah siap. Kalau kayak Romeo itu sebenarnya setahu aku dia tuh udah siap gitu. Ya, aku sebenarnya nggak umumin itu 2 minggu lalu sih, yang secara jadi. Ya, aku kayak kita naik ke atas. Harusnya oke kalau 10, kalau 12, 20 ya. Masalahnya kan kita mau pengumuman juga itu langsung di hari yang sama. Tapi kalau pengumumannya kan untuk MM beda nggak sih? Ya berarti itu masih pakai sistem apa kan? Setidaknya yang MM yang maju di hari itu juga kan bisa diumumkan dulu. Bukannya kita pakai waktu ya? Tapi bukannya kita MM dulu, berarti baru itu ya? Nggak jadi. Kok jadi? Mana sempat? Nggak jadi. Nggak jadi. Setelah itu. Jadi kalau kayak gitu, MM nggak menang dong? Iya, makanya. Makanya maksudku kalau bisa 10 yang ada ini dulu kan dimajukan dulu. Gak sempat. Kenapa gak jadi? Kemarin kan bapak berani gitu kan? Gak sempat waktunya. Mereka banyak yang belum siap pasti itu. Kalau mau dimajukan minggu depan kan? Iya. Kalau dimajukan kan paling minggu depan. Minggu depan sudah seminar hasil. Sanggup gak mereka? Awal puasa. Dan mereka pasti gak mau. Puasa aja mereka minta online. Ya berarti sekarang berarti ini masalah kita gak terbenang ya? Harapannya sih harus ada kita juga yang menang. Kenapa gak disisain aja kok yang tuh? Lucunya nanti yang dari eksternal gimana? Harus ada pengumuman. Ya kan untuk yang maju, kok bisa dong kan pengumuman ya? Bisa. Jangan deh. Jadi maksud saya yang kalau bisa dapat 10 dari MM maju, itu yang bisa kita umumkan setidaknya. Berarti tetap mintanya di tanggal 30 itu pagi kan? Iya. Kemarin bukannya kasih tengah waktu. Itu yang tetap apa saat yang gak ada yang mengatur. Itu plan B kan? Iya, iya, oke lah. Ya, usahain lah ya tanggal 30. Sekarang kita disarankan plan B gimana? Untuk umuman. Kalau misalnya jalan ke plan B, gimana umumannya? Berarti seluruh pengumuman tertunda 1 minggu paling tidak. Dan kalau pengumumannya tertunda, kalau tertunda seminggu tuh kayak bukan gaya kita aja. Kita kan memang selalu bisa langsung di hari yang sama. Tapi kan kalau misalnya, kita bisa tahu kita datang hari yang sama tertunda atau enggak. Nanti kan waktu apa seminar berlangsung bisa diumumkan. Pengumuman akan muncul pada hari apa? Seolah-olah kayak udah ada setelan gitu dong.
karena orang-orang luar ini semua udah pada tahu kalau kita bikin seminar, pengumumannya bisa langsung di hari ini juga. Itu jadi mengubah citra kita. Bisa. Itu hambanya enggak apa-apa gitu. Oh, ya begitu, begitu. Iya, begitu. Ini kan gitu. Nah, dia mau coba ngomong kemarin. Iya, dia kan sombong, kan aku sombong. Enggak ada balas dia, ya. Memang selalu sombong kan. Suatu. Kok beli buku sama aku, Kak? Pak Nyoto, nyuruh konfirmasi ke sekretariat sama Pak Andi. Buku mana? Jadi gimana untuk LMM ini bagusnya? Sebisa mungkin hari itu juga pengumuman lebih baik. Iya. Tapi kalau menurutku, maksudnya, aku nggak tahu sih ini bapaknya tahu. Bosnya dibuka itu di hari A, lalu LMM setelah acara baru seminar. Nah, ini kan yang maju dulu. Yang pengumuman tetap di hari H. Plan A-nya. Selama ini kan kita kenapa ada seminar hasil ini kan karena di prioritasnya itu LMM. Otomatis kan untuk ya, sekarang yang best-best itu kan harusnya ada LMM. Iya. Setahu aku begitu ya. Kalau misalnya diumumkan di saat itu, tapi belum tampil ke gimana mereka best-best ini. Sedangkan kan diumumkan sore kan? Kayak biasa nih. Iya. Ya, cuman, LMM ya, gak ikut bun. Jika misalnya ini kan ada dua plan juga sekarang. Kalau misalnya tanggal 30 itu, ya oke lah, ada pas 2 orang aja. Tidak, bukan hari itu. Cuma kalau misalnya enggak, harusnya bisa. Ini enggak ada. Kayak semuanya karena bapak mau offline. Ini beda bunyinya masih soal ini. Bapak mau offline. Hasilnya sudah? Iya. Untuk yang MM. Jadi sama anak-anak sebenarnya sebenarnya hasil gitu. Kalau kemarin aku bicara, kan dalam minggu depan ini, MM sudah tampil duluan. Apalagi itu baru seminar nasional. Jadi adalah barang ini bisa diatur bes-bes-bes. Atau ada case itu khususnya untuk S1 tingkatannya dan khusus untuk S2. Itu tadi aku bilang, boleh nggak? Itu nggak boleh. Nggak boleh lah, gara-gara itu. Kalaupun seminar hasil kan sekitar 1,5 jam itu durasinya yang offline. Itu pasti lama sih. Tapi kalau masih lama. Pengumuman, kalau kita kan biasanya jam 4 sore udah pengumuman, atau 4.15. Halo C. Katakanlah mulainya nanti tepat jam 1. Berarti kan sekitar 1,5 jam, jam 2.30. Kalau 1.30 mulai, berarti jam 3 baru selesai. Kita harus buka, kalau ada 10 mahasiswa MM berarti buka 10 room. Dan 10 orang dosen. Iya. Dan 10-nya harus standby tepat waktu. Kayaknya harus dibicarakan dulu deh, semua apa semua. Karena biasanya kalau seminar nasional itu pemimpin pasti ada sebagai mau kita anaknya, karena kan ada yang kalau enggak kerjakan tuh lagi dulu. Kita coba tepat nasional, pastikan minggu ini ada nggak 10 orang yang bisa tampil di minggu depan. Karena kemarin kata nasional kan di ronde itu kan ada atau beberapa aja deh. Baru kita ikuti memang kesepakatan kita awal kemarin, bahwasanya MM dulu baru seminar. Tapi kalau memang fakta yang tidak bisa, berarti kan harus seminar dulu. Lalu MM ini bagaimana gitu, sedangkan ini kan gawean MM. Masa gawean MM tapi maksudnya nggak ada. Dan kegawaan itu dari minggu puasa sih. Aku itu banyak kendala. Sebenarnya puasa itu bukan jadi masalah sih. Yang masalahnya itu, masalahnya itu cuma kebutuhan puasa sama ini udah minggu kedua. Waktu survei sih mereka bilang kalau itu sih online karena tapi kalau opsi kedua itu terpaksa, kita harus diskusikan sama bapak. Berarti ya kita nggak bisa putuskan. Bapak udah oke kalau untuk plan B-nya. Cara datang apa ini gimana? Itulah dia. Makanya seolah-olah jadi seperti setelan. Nah,
dia, kenapa jangan selalu itu sih? Gak bagus dilihat orang luar. Tapi kalau menurut dia, maksudnya kan minggu depan ya? Dua minggu lagi kegiatannya. Dua minggu lagi, bukan maksudnya untuk kegiatannya. Iya, dua minggu lagi. Dua minggu lagi, gak apa-apa. Maksudnya minggu ini kita coba kita memasukkan, pastikan ada nggak 10 orang untuk tampil dulu minimal untuk tampil di minggu depan. Kalau posternya aja belum bisa. Enggak, itu kewajiban mereka sebenarnya. Itu tanpa poster pun nggak apa-apa. Harus tetap kirim mereka. Mereka tetap harus kirim, tetap harus tampil. Kegiatannya masih suatu yang berhubungan dengan poster. Ada nggak ada poster ya tetap harus seminar hasil mereka. Iya, maksud aku biar ada memancing mereka tanggal 30 dan tanggal 30 share posternya. Oh itu ya pasti klien-kliennya itu kan. Jangan kalau untuk kan masih soalnya kalau dicampur ke dia dulu pada pasti tanggal 30. Cuma mau naik pasti tentu masih belum. Tapi kalau yang lebih kalau nggak hari Rabu lo seminarnya. Kalau misalnya hari mungkin minggu depan, hari ini kan hari Kamis. Minggu depan sih kan kenal sama juga. Kenapa gak kenal dua sebenarnya aja kalau misalnya udah kayak kalau misalnya tanggal 3 kan bisa gitu. Buat tanggal 29 aja. Jadi ada serah sih, mau belum tunggu jawab atau tidak sih bisa-bisa aja. Kira-kira itu masuk akal, itu juga sih. Untuk dapat kabar itu berapa? Atau maksudnya udah sampaikan ke Niko berapa orang yang ready? Belum ada bilang. Karena kalau berlaku ya, kayak nasional didudukan mulai M nanti ya. Harusnya MM diprioritaskan duluan. Iya. Masa kalau ya, tapi baru orang yang ready. Mau apa ini? Apa namanya sekarang namanya? Senabima. Rencana dulu kita cadangkan dulu ya. Nah sekarang kalau misalnya rencana pertama yang kita jalankan ada 10 yang datang offline di tanggal 30 Maret, berarti 10 ruangan, 10 penguji. Ya. 10 penguji siapa-siapa dulu nih? Tapi nggak mesti 10 penguji juga sih. Nggak mesti. Tapi yang online ada? Nggak ada online. Bukan maksudnya yang orang luar? Orang luar tetap online. Ya full. Online itu ada orang yang pengujinya. Nanti harus dibagi, tetap, makanya tetap kita atau campur kampus lain? Tetap kita aja dulu. Nah, berarti tidak bisa 10 di offline. Iya. Paling kayak 3 atau 4, sisanya baru di online lagi. Dan iya. Itu jumlah online berapa? Karena 10 itu gak mesti 10 orang sih, beberapa. Kan bisa dibagi-bagi. Kan bisa zigzag. Bisa sendiri. Kalau yang di luar daerah yang baru, online kan mau sepertinya kan gak iman. Tapi kan kita harus offline. Karena di situ mau periksa tesis.
Terus yang di online kita butuh dua orang, satu moderator, satu reviewer. Butuh dua orang. Satu kelas ya? Iya, satu roomnya. Atau mau digabung aja rangkap? Tergantung berapa jumlahnya. Jadi kan kalau dari reviewer berapa? Tadi kan kemarin beli sama bapak di mana? Satu kampus. Satu kampus. Maksimal 20. Berarti ada 20 orang. Ya semangat kan? Satu room juga maksimal 5 sampai 6 orang biasa, berarti butuh 4 room. Berarti butuh 8. Kalau reviewer udah pasti yang dokter ya. Kalau yang moderator kan tidak harus dokter. Boleh kita-kita aja. Ini dari tadi mana suaranya? Iya. Duduk-duduk semua tadi. Berarti yang 4 moderator, 4 reviewer. Atau mau dirangkap kerjanya? Jangan deh, kalau mau dapet lama ya kan? Banyak yang bisa dikatakan. Terus, satu, Bu Yanti. Dia terlalu lama. Bilangin aja nanti, lama. Susah bilangnya, Kak. Kayak tadi aja nguji S1 lama kali. Mungkin boleh, tapi satu aja. Yang dia offline aja. Dia pas offline dan dia hanya satu ya? Iya gitu. Gak boleh lebih. Tidak mungkin dia tidak ikut. Itu dia. Karena kita butuh tenaga dia. Untuk mereview kan? Dia harus tetap juga kok. Dia harus tetap MM sekarang. Walaupun kita gak mau, tetap harus ikut. Tetap harus ikut. Cuma kalau Pak Diti kan bakal setiap itu kan. Satu aja. Pak Nyoto? Pak Nyoto masuk ke masih bisa dia. Enggak, ini tuh offline ya? Offline dong, Pak Yuto offline aja. Ini berarti mau didatang, offline. Ya, offline aja. Harus. Nah, offline aja, offline. Online lebih susah diatur. Ya. Kalau dia online, berarti kan satu rute bisa 5. Itu bahkan lebih lama lagi. 5 kali 1,5 jam. Yang punya tuh selama lama dulu, ini enggak ya kemarin tuh. Iya, aku nunggu di lainnya yang berterang. Coba lu bayangin 5 orang, kan 1,5 jam 1 orang. Jadi dia lama kali, biarin aja dia 1 orang. Iya, maka dia langsung bayangin 1 orang. Sudah satu orang. Kalau mau sepatu ya jadi ya jadi nggak sepatu. Gak sekalian Pak Priyono. Memang jadi. Jadi apa yang paling bagus gue? Saya serius. Bapak jadi Pak. Potensi berarti maksimal kita buka 4 room untuk Zoom untuk yang online yang di luar kampus berarti co-hostnya. Itu kalau plan A ya, kalau plan B ya berarti kita majuin dulu seminar offline si anak MM ini. Baru nanti di tanggal 30-nya seminar online untuk yang co-host, baru pengumuman sore hari itu masih terkejar. Kontak person untuk Senabima kita kasih nomor sekretariat MM aja ya. Kan memang untuk MM. Untuk ini untuk keluar ya. Bagusnya pisah ya. Guys, kalian mau enggak dihubungi orang luar nih? Di luar dari masuk MM. Ya oke. Kalau bahasa nih. Ini kan seminar nasional, bukan internasional. Oh, aku takutnya nanti atau ini aku temen bisa aja ya atau nggak Niko nggak Niko bisa aja untuk yang masih lo nggak bisa balas sih sama kamu Niko sama Lucy lah aku bisa Lucy masih gercep ya kalau yang MM kalau MM seperti biasa aja kontak personnya biasa aja pasti lah. Kontak person untuk yang khusus MM itu adalah sekretariat. Untuk khusus yang co-host plus orang luar kalau ada, kemungkinan enggak ada itu. Ini Nicholas ya. OJS yang kelola jurnalnya nanti siapa?
Jadi siapa yang mau lomba? Kokem. Jangan aku lah, itu salah kali. Enggak, aku biasanya. Salah gampang. Kak Putri udah senesis, dia udah langganan tiap tahun. Sama kurs lagi. Udah dua tuh kerjanya. Ditambah sana Bima lagi. Oh sorry, bilang Sia. Saya udah JABT sama Eko Bima. Udah dua OJS juga. Yang 9MM sekarang mau di OJS semua nanti? Iya, di OJS kan. Proceeding? Enggak ada, online semua. Ini siapa yang mau kelola? Maksudnya siapa yang mau pegang OJS kan? Iya. Nanti kelola masukin juga. Hah? Kelola. Kalau saya sih sebenarnya enggak apa-apa pegang ini. Ya, karena lo sendiri kok tanya tanya lagi. Enggak kan pura-pura nawarin dulu. Oh gitu. Ya udah dikocok. Karena mengacu pada yang Pak Teddy minta kan harus ada mengutip. Berarti saya harus modifikasi artikel mereka, itu masalahnya. Padahal jangan aku mau. Enggak perlu kok banget. Oh ya, tadi Bu Yanti telepon tanya jadwal. Oh, Bu Yanti tanya jadwal. Jadwal untuk besok ada ngajar enggak Bu Yanti? Ini ya, malam akhir jam 7. Baca Bu. Telepon saya tadi baru. Tadi malam. Barusan tadi siang. Pas lagi makan. Minggu lalu pas kalian ke Jogja juga telepon sih. Untuk apa namanya? Outdoor guidelines di Senabima ngikut yang biasa aja ya. Outdoor apa bentuk jurnalnya formatnya? Ikut yang biasa aja ya. Enggak ada bikin cantik-cantik ya. Standar aja ya. Ya, oke. Okay. Mau mau lihat apa karena kemarin yang Eko Bima saya bentuknya ya simple gini aja, nggak ada banyak hiasan. Terus ada hiasan? Ya nggak juga sih. Kasih bintang. Cuma kalau ada nih, makanya suka diamond gitu kan. Belum habis semua diamond cuma. Susah loh, banyak kali lucunya. Diamond biru, biru. Siapa yang apa diamond? Nggak, aku udah bilang sama Kak Ita ya. Nggak, aku bedain. Sebanyak itu dia beli diamond. Saya formatnya cuma letak satu header, letak satu footer, sama nomor halaman, gitu aja. Jadi untuk Yasna Bima ya mungkin bentuknya seperti ini, cuma saya kasih beda warna aja untuk yang detail-detail kecilnya. Kemudian kita coba tanya ke Cen ini dulu lah ya. Ceh, ini kan narasumber satu, Pak Jatmiko-nya. Dia mau setelah dia presentasi itu langsung dikasih tanya jawab. Kemarin siapa yang ngasih? Pak Hari. Oh ya, Pak Hari ya. Benar. Nah, apakah kalau kita buat seperti ini, berarti kan narasumber dua ngomong, narasumber tiga ngomong, baru sesi tanya jawabnya untuk narasumber dua dan tiga. Oh. Apakah apa-apa sih? Takut nggak enak gitu ke pembicara duanya. Kalau Bu Lela kan oke dia. Sebenarnya nggak apa-apa sih bang, masalah waktu itu pernah seminar apa ya? Senesis pertama ya, pokoknya dia juga dulu waktu itu dia cabut. Oke, berarti nggak apa-apa ya. Terus ini pembicaranya dari KPN, Prof. Nikodemus ini, dari Bu Lela namanya. Kita belum tahu orangnya seperti apa. Bapak tadi.
Kalau yang Atma Jaya yang Pak Udi ya. Nah, itu untuk Senabi Madua. Ada yang online, ada yang offline. Untuk yang MM, karena itu seminar hasil, kita harus wajib periksa tesisnya juga. Itu dibikin secara offline, yang ini, plan A. Yang online berarti yang sebagai co-host sama yang luar, itu kita targetkan 20 paper, setidaknya bisa dapat. Kok Andi nanti kalau misalnya dipecah kayak gitu, Koko tetap di Zoom atau Koko ngurus ke MM? Meredam suasana. Itu tuh cuma satu orang aja. Personal view. Ya kok tahu lah peserta kita kayak mana orangnya. Tapi kalau bisa lah sih. Tapi kalau menurut aku bisa di mana? Kalau MM. Jangan kalau offline harusnya nggak ada kendala ya. Karena ada Mas, ada Kak Wita, ada Lucy, Wita. Ada Lucky. Klepon? Ya, tergantung. Kalau kita juga bisa fleksibel. Kami udah terbiasa bekerja itu double job. Iya. Cuma kan mau berada di tempat yang berbeda. Kalau di online MC itu mau ngapain? Kan nanti sesi paralel mereka semua pecah ke breakout room kan. Nanti yang udah siap itu kan akan balik. Ini sebagai apa? Moderator. Ini moderator. Moderator narasumber itu ya. Enggak, itu kan yang pagi, kita bicara yang sore. Moderator di breakout room ketika call datang. Orang yang berbeli mata ini orang apa ini? Ini mana tahu moderator kok? Kita kayaknya entah cukup moderator kita ini cukup atau enggak orangnya sekarang ini. Oh, gitu. Bisa. Jadi aku stay di Zoom ya. Aku juga bisa jadi moderator dong kalau gitu. Kamu seberapa itu? Iya. Berarti yang pagi siapa? Aku ya sih ini moderator. Moderator masyarakat sumber. Sebenarnya termasuk sama sih, tetap duduk di sana juga. Pokoknya MC-nya ini mah pokok. Oke. Tapi orang nangkung. Ini udah paham ke tadi. Oh iya, itu bedanya ya. Berarti untuk Kak Putri saya minta tolong CV dari YKPN bisa dapat enggak? Kalau yang Pak Jap Niko, saya udah coba minta dari Pak Hari. Bu Lela nanti saya WA. Surat undangan. Kalian foto minta. Foto udah sih. Foto Pak Jap Niko udah. Nah, Kak Adri udah bikin sih dan dari internet. Oh. Pak Niko demo juga? Udah. Dari internet juga? Iya. Nanti aku pastikan nih Bapak Niko sama Bapak dari internet. Karena ada beberapa yang seperti yang ingin kirim foto banyak. Iya. Oh, kalau gitu draft foto, draft flyernya aku kirim aja dulu. Boleh. Udah, aku kirim di grup, Kak. Kemudian untuk submit paper, kalau kayak ini udah pasti dadakan semua sih. Iya, biasanya kan kita selalu submit 27 Maret. Karena biar kasih waktu lebih lenggang untuk mereka mereview. Nah, kemudian prosesnya. Mereka submit paper, nggak usah pakai abstrak. Jadi langsung full paper aja, gimana? Biar nggak dua kali kerja. Betul.
berikutnya pendaftaran melalui website. Dari Kak Adri gimana untuk pendaftaran bagusnya? Pendaftaran yang paper atau yang peserta? Peserta webinar. Kalau yang orang paper pasti daftar juga kan di sana? Website-nya itu. Dan ketika udah diklik pun nggak langsung masuk ke email kita. Itu kayak perlu kita efektif banget kalau daftar pakai Google Form pasti kita masih cuma kayak berarti untuk pendaftaran kita pertama bikin Google Form aja dulu. Tapi ini ada masalah nggak ya? Kalau nggak salah akreditasi ada bahas tentang pemanfaatan teknologi. Kalau nggak kita manfaatkan websitenya sayang juga. Nggak ada pelaporannya. Iya, di Ecowima kayak gitu. Jadi untuk pendaftaran link yang ini nanti mau dipecah tidak? Misalnya yang pertama itu khusus link untuk yang peserta webinar. Nanti ada link kedua yang khusus untuk yang presenter. Jadi dua kali daftar mereka. Jadi masuk ke WA grupnya bisa langsung mereka yang arahkan sendiri. Kita nggak perlu invite satu-satu. Karena terakhir di Eko Bima karena termis ini jadinya invite satu-satu. Baiknya gimana? Sediain link khusus untuk si presenternya? Kalau pas Senesis gimana kemarin? Atau infonya dari mana? Dari kan partisipan juga ya, Niko. Oh. Jadi semua info itu dari partisipan itu. Kalau yang di Eko Bima terakhir dua grupnya. Karena pertama
ribuan juga. Tapi agak aneh, masa di dalam flyer ada dua barcode kan? Pasti minimal satu, dan itu pasti yang untuk partisipan, bukan kalau presenter. Kalau mau dibuat-buat, nggak usah dibuat-buat di flyer sih. Itu kayak di grup aja, di grup partisipan. Di masa presenter, yang ada lah, saya nggak bisa presenter, bisa coba di grup ini. Oh, gini aja. Yang presenter ngisi link Google Form dulu, baru nanti diarahkan ke grup WA baru. Oke, berarti yang ini udah oke semua ya? Untuk informasi yang ada di poster, berarti sudah bisa dilengkap beberapa, tinggal yang apakah co-hostnya berbayar atau enggak itu ya? Terus apakah nanti pelaksanaannya perlu pakai aula lantai 5 di Sri Kandi? Ya, berarti kayak IKO Bima terakhir kan gitu? Berarti perlu ya? Berarti kita perlu banner? Oh, backdrop namanya ya? Ya, berarti itu perlu. Ketua Sena Bima ini ya? Tak ada pula. Kemarin yang kita tentukan ketua IKO Bima. Mau nggak bapak? Nah ini yang kemarin. Bapak, ini kan untuk EM kan? Iya. Memang dari bapak itu. Cuma nggak tahu kadang bapak ini bisa aja minta orang lain yang kayak misalnya Prof. Amris yang kasih kata sambutan gitu. Pak Amris kan biasa direkam gitu. Ya nggak sempat ya. Gracias.
untuk yang baca doa Pak Suyono atau Pak Yufrizal? Kayaknya Pak Yuf saja deh, atau Pak Hendri. Ya nanti pasti sibuk ngurusin yang MF offline. Pak Yufrizal kita pakai ya. Di hari Jumat minggu depan itu yang dengan Bu Lailanya, nanti kami yang di MM Selasa. Libur ya? Setidaknya tanggal 21 kita bisa rapat dengan Pak Teddy dulu di MM. Itu udah langsung clear semua. Gak boleh ada yang gantung. Kemudian rapat yang bersama dengan Bu Lela, seluruh tim berarti ya. Kalau jadi ya tanggal 24, cuman masih belum tahu ya libur atau enggak ya. Karena kalau makin undur lagi rapatnya, udah mepet waktunya sekarang. Udah enggak bisa, Kak. Pak Jack Niko itu susah didapatkan. Oh, enggak. Berarti ini karena tesnya mudah diinfokan Pak Jack Niko ya. Iya. Dan jamnya nih, dan jam 1 ini ya. Jam 3 lebih ideal ya. Karena jam 1 itu apalagi cuma kawan buat sekolah, belum makan lagi. Kalau cuma ya pagi aja lah. Cuma pasti pagi aja lah. Iya, makan pagi. Cuma pastikan dulu 24 nih. Cuma ya, cuma 24. Kalau ini pasti nggak libur atau kuliah. Berarti kami nggak libur, berarti maksudnya. Bisa libur lagi, mungkin libur lagi. Minggu depan tuh masih ada sidang anak S1 enggak ya? Masih hari Selasa. Hari Selasa. Ya udah kita enggak bisa ikut sidang, kita fokus di MM dulu kok. Mau ada di report. Kan kalau di FF Selasa. Ya tapi kan mau kan. Enggak bisa. Dia udah di report. Enggak bisa udah di report. Pokoknya Selasa. Selasa kita enggak bisa diganggu ya, kok. Harus final. Kok muncul lagi diganggu. Pak Yufrizal MSI ya gelarnya ya? MSI. SA MSI. Minyak aja ini. Dijemkan. Backdrop, virtual background. Kak Adri, saya minta tolong untuk backdrop, virtual background, sama sampul cover yang biasa untuk jurnal itu. Virtual background dua ya berarti ya? Satu HP, oke. Bersama satu kita teguh. Bersama kita teguh. Tapi gaya kita ini mana lo? Jadi barang ini jadi mana lagi kan? Super receh. Tapi kamu terhibur kok.
Kirim aja kalau apa. Untuk email saya udah dapat emailnya ini untuk yang masukin di flyer nanti. Untuk WA sementara WA saya berarti karena nggak boleh WA MM. Ini kemudian kalau ada yang co-host logonya kita letak mana ya, di kanan ya berarti kanan atas. Sebenarnya nggak apa-apa kalau emang mau moderator dimasukin. Aku udah cukup terkenal. Oh sih, sih lagi udah sering di IG kita. Waktu kalian buat konten tuh masuk tuh tanya, kontennya mana? Cici di itu kan? Kau sayang kok? Nggak ada sayang sih. Ini masih level bawah ya. Masih baru masuk. Kira-kira apa lagi yang belum ya? Tolong kalau ada tolong ingatin. Email, nomor WA, kontak person aturannya, sudah. Aturan sama aja kita bikin. Nanti mengubah nama sesuai nama room kan? Roomnya pakai sistem nomor, room pakai angka 1, angka 2. Ada lagi yang bisa di ini diingatkan kalau ada yang lupa? Okay. Template mereka harus ininya ngomongan atau berbeda. Oke. Apa ya? Naskah kali ya? Iya. Kayak Eko Bima kemarin memang udah kita bikin naskahnya. Iya. Enggak, poin-poinnya. Dari Kak Putri ada yang mau ditambahkan? Udah. Coba ingat lagi Kak. Lagi sejarah Kak. Otak lu lagi sempat-sempat untuk mengajar nanti. Nih, untuk mencerdaskan anak bangsa. Coba Kak Putri. Rencananya ada bengkul tapi aku gak bisa. Gak tahu pikir dia ngajarnya offline juga. Satu ini satu semua sejam. Yang kita
segi, bukan secara saat. Yang dari MM ada yang mau ditambahkan untuk kegiatan ini? Orang puasa. Ya, kami nggak puasa. Yang buat promosinya puasa. Gak apa-apa, kami ada jalur tak puasa. Iya ya. Emang orang boleh puasa? Kayaknya mau harapin sih, tapi gue Oke, berarti konsumsinya kan ada pagi itu snack, siang itu nasi, kemudian yang sore itu snack juga ya, seperti biasa. Ya, moderator kan ada sore nanti. Semua kan kita kumpulkan di Sri Kandi. Penilaian kan fang-fang kan? Penilaian itu nanti kan? Pakai Google Form. Penilaian nanti ya, kalau kita pakai Google Form untuk yang orang online. Yang orang offline kita cetak aja. Kita isi. Isi. Kita cara. Nanti selipin satu form penilaian dari saya punya. Nanti biar saya ngerekap. Kalau mau sama semua, nanti pakai Google Form semua sih nggak? Kalau Pak Dadi. Karena kan pada dasarnya kan harus menghasilkan nilai. Gini kok. Maksudnya suruh mereka info di Google Form, itu iya. Harus kita print. Karena kan maksudnya moderatornya orang kita juga, jurnya kan orang kita. Kalau Pak Taufik. Oke okay, gitu kan, biar Pak, pang-pang aja. Pak Taufik, Pak Dadi itu mereka. Yang penting, terserah lah mereka mau pakai tulis tangan atau gimana. Yang penting nanti ujungnya kita masuk ke Google Form. Mau kita yeah. Masukin atau gimana. Ya itu oke. Okay. Tapi apa ya tentukannya ya Google Form nggak bisa-bisa ya? Iya, karena Google Form kemarin kan langsung on langsung bisa dihitung bisa dilihat. Iya. Iya. Asal nggak kayak sini pun. Kalau yang itu kan fokusnya apa aja? Biar itu bisa fokus ke lain. Karena dua acara lalu, maksudnya dua keadaan gitu. Iya betul. Masih orang butuh Niko atau gimana? Dibutuhkan emang aku kok. Itu perlu PPT lagi. Nah, best paper ya, perlu. Sama deh, kayak pengumuman. Jadi yang best paper itu dari saya aja. Tapi yang best presenter berarti Fang-Fang ya. Oke. Okay? Nanti yang best itu Niko kan dia dulu kan. Pasti. Soalnya itu kan di setting nanti Bu. Iya. Yang PPT-nya jadinya satu atau dua? Kalau best paper maksudnya kalau misalnya dua, aku langsung buatkan template-nya. Langsung dua biasa. Karena biasanya mau 1, 2, 3. Tetap 1, 2, 3 per room per. Kalau paper itu per topik. Kalau presenter per room 3 kita ambil. Kita kayak biasa lah ya. Ya. Jadi PPT-nya kalian buat aja sama Moza. Template-nya bikin dulu. Yang best paper nanti saya yang isi. Nanti pas paginya langsung saya share ke Fang-Fang untuk isi yang best presenter. Berarti PPT best paper, PIC-nya saya. PPT satu file aja kan? Iya, satu file. PPT best presenter Fang-Fang. Jadi untuk template PPT-nya berarti perlu background-nya dari Kak Adri dulu bisa? Background untuk PPT-nya nanti. Saya tuh nanti pakai virtual background-nya. Oke, virtual background biasa. Oke. Nanti baru kayak gitu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Biasa kok Andi ada mau nambah nih? Enggak ada. Nambah makan yang makan. Moderator. Kita asumsikan ada 4 room lah kalau gitu ya. Untuk yang Zoom.
kita butuh satu moderator, satu reviewer, atau mau dirangkap kerjanya? Mau sama. Pisah berarti. Nah, untuk yang reviewer itu ini semuanya orang kita reviewernya. Iya. Enggak bisa kalau mau orang luar lama nanti. Siapa yang bisa cukup cepat untuk mereview kalau yang di dosen MM ya? Mbak Lucy, Ko Andi, kalau dosen MM yang biasa nguji yang termasuk cepat siapa? Ini untuk orang luar. Di Zoom untuk orang luar punya. Bu Ayu, Bu Tessa bisa ya? Pak Sarli. Oke, kita udah punya 5 nama. Cadangkan dulu ya. Moderatornya. Siapa yang akan mendampingi kalau misalnya Bu Lela yang menjadi reviewer? Siapa jadi pasangan Bu Lela? Surya, Pak Surya. Pak Surya. Pak Surya enggak pernah enggak. Nanti kali kira-kira apa dia? Biar agak pendek sama bukan. Kalau Bu Suwarti moderator oke lah ya. Mau dipasangkan dengan siapa? Pak Tessa. Jadi siapa yang mau pasangkan moderator? Budai. Ko Andi lah. Apa nih? Mau jadi moderator di ruangan Bu Lela. Jangan. Mau dengan siapa? Oh ya, PIC konsumsinya tadi belum ada nih. Siapa PIC konsumsinya? Butai. Butai, iya Butai. Butai Prof. Sebenarnya bukan Bu Ayu, Pak Sarli, Bu Tessa, atau Pak Gerung. Enggak, tadi kan kita omongin. Ya, ini kan reviewer. Ceritanya mereka jadi reviewer karena mereka bisa mereview dengan cepat. Dan ngomong. Nanti yang ini, MM-nya? MM-nya? Ya Pak Teddy, Pak Pak Dadi. Ini kan bukan dosen tetap MM, Bu. Bukan dosen tetap MM, Bu. Enggak apa-apa, ini kan kegiatan Bu Ayu mungkin enggak bisa. Bu Ayu harus ke yang dosen tetap MM berarti ya. Berarti yang offline. Gitu masuk Koko. Halo? Iya, sore. Maaf, saya lagi ada rapat. Nanti bisa izin. Oke, boleh. Iya, iya. Tapi ini kita aja. Jadi waktu ya. Kita aja. Ini tuh ada rapat kayak gini. Atau calon moderatornya dulu lah. Nanti baru kita pasangkan. Niko yang di Zoom ini nih, orang luar kan? Iya, orang luar. Orang luar kan? Maksudnya yang tidak kita paksa-paksa kan? Iya. Reviewernya Pak Moderi. Dari kampus luar. Cadangkan dulu lah ini. Yang mitra takutnya lama. Ya, anggap aja dulu ini kita masukin untuk cadangan ya. Yang orang cocok jadi moderator, Bu Sagita. Sudah, pas Eko Bima. Eh, jadi Eko Bima kemana siapa yang moderatornya? Orang ini mau lagi enggak sih? Ini dia daftar. Ini daftar nama orang yang mungkin mau jadi moderator. Mau tuh. Yang nomor 3 enggak mau itu. Nomor 3 mau. Kok serius nih Pak Agus? Iya, kasih kan aja mau dia. Fitri? Kak Silvi itu Kak Silvi. Bu Silvi. Fitri boleh deh. Mending Fitri. Ya pada Silvi. Iya. Bisa nggak tapi? Yang lebih komunikatif lah. Fitri. Bisa nggak tapi nanti aku punya. Iya. Berarti kita di apa open? Ya. Di offline itu kan kayak moderator ada di sini. Yang offline enggak? Biar tim MM. Berarti Fitri enggak bisa ya? Itu memang senang satu memang moderator.
Iya kan. Tapi selama ini kan cuma kami aja gitu. Oke. Atau dari offline bisa tawarkan pilihan Tuhan. Iya boleh ya. Cadangan satu lagi. Tapi ini biasi konsumsi. Atau biasi konsumsi Kak Putri mau nambah? Minimal. Aku juga boleh. Tapi nanti yang konsumsi siapa? Konsumsi nggak apa-apa. MCM nggak biasa di luar konsumsi moderator. Di moderator di satu. Kemarin tuh waktu yang Kopi Ma ada satu yang stay. Karena kan kita yang stay, orangnya stay, mereka bilang bilang tuh. Karena masih sekarang ada yang offline. Oh. Mungkin bisa itu di. Kalau kemarin saya ini. Jadi kayak yang jadi yang bilang utama ya. Yang bilang utama bantuin. Oh ya, apa tuh di Meru ngapain? Saya Meru. Apa? Iya, apa konsumsinya? Apa berapa? Apa berapa? Apa berapa? Apa berapa? Bisa bantu sebut nama dosen di MM? Pak Teddy, Pak Dadi, Pak Nyoto, Bu Yanti. Pak Tafir. Pak Hari. Oke. It. Oh ya, dia enggak bisa. Dia ke Yerusalem. Dia enggak bisa. Dia lagi sakit. Lagi pemulihan. Siapa lagi Mbak Lucy? Dosen-dosen MM yang ya maksudnya ganti review satu yang online itu. Ini kayaknya janganlah. Jangan. Siapa tuh? Siapa sih? Atas nama siapa? Beli apa katanya? Nomor teleponnya ada? Kado kue bunga Enggak tahu. Iya. Secret admirer maksud ya. Pak Rizaldi. Kalau kayak gini cuma berlima. Minimal aja butuh 10. Kayaknya kurang 10 sih. Satu. Mungkin 8, tapi tetap kurang juga karena kita tadi pasti kayak sistem cepat itu. Iya. Ada beberapa dosen yang tadi kalau sudah selesai masukin ke tempat lain aja. Kan masalahnya mereka di dalam ruangan itu seperti seminar hasil yang benar, jadi sekaligus periksa tesis dan itu pasti lama, pasti paling tidak 1 jam lebih itu. Kayaknya yang di reviewer tuh bukan yang Pak Rum aja ya, kenapa jadi ada Pak Rum? Bukan, takutnya ada yang gak mau, ada yang gak mau di online, nanti tinggal kita lempar ke offline. Tapi harusnya kalau orang-orang yang berlima ini kemungkinan besar mau. Oke. Siapa lagi? Sudah. Pak Darno nggak bisa. Berapa? Offline rencana setidaknya kita usahakan 10. Itulah 10 itu. Dari dosen nggak cukup. Iya. Mas Yono jangan moderator. Mas Yono itu ngurus yang di offline nanti Kak. Oh, iya. Siapa pertanyaan kau pakai itu Kak? Tahu. Udah berapa tuh satu udah 6 yang offline. Tambah satu lah dari sini kan, udah 7.
Rizaldi. Jangan. Enggak usah lah gitu. Oh, ini mau perbaiki tesis kok. Ini yang betul-betul bisa merub apa? Memberi saran ke tesis. Prof Amris. Ya udah pindahkan Pak Taufik kemudiannya turun ke offline. Dibandingkan Pak Taufik, bulannya lebih besar. Lebih isi konten ya? Iya. Oke, bagus sih kayak gitu. Karena ini kan tuh orang luar juga nih. Kita utamakan yang dosen yang lebih unggul itu untuk yang Bu offline. Siapa mau gantikan Bu Ayu? Ganti. Jangan. Pak Fadrul aja. Pak Fadrul berarti nggak ada pilihan lagi untuk mereka ya? Iya. Pak Dhani itu bisa tuh sih di online. Offline aja. Pak Dhani. Ya udah cukup segitu aja. Dan 7 kelas. 7. Aku paham masuk rumah. Bungkus. Cuma nanti pasti teknisnya tuh yaudah, kacau. Tinggal masuk-masukin aja lagi. Ya banyak agak lama. Mereka yang ayo orang aja. Jadi satu reviewer, satu mahasiswa nanti? Iya. Pembimbing nggak berlaku lagi di sini karena ini kan seminar hasil. Yang bisa double kan Pak Dadi, Bu Ayu, kan mereka agak cepat. Aku udah tutup laptop. Oke, udah ya. Berarti Zoom kita moderatornya 4, reviewernya 4 dengan masing-masing nama. Kemudian reviewer offline-nya ini moderatornya tim MM. Ruangan pasti cukup, aman. Tim MM ketik aja nama satu-satunya. Termasuk saya? Iya kan? Apa enggak? Saya kiri kanan harus bisa, yeah, harus yeah. Masuk semua. Iya, iya, Pak. Ada beberapa orang dulu. Dokumentasi. Ini untuk yang Zoom ya. Kan? Kalau yang offline-nya? Ya, ini ya. Yang biasa foto-foto pas offline? Sama. Nanti paling okay. Aku juga bisa foto. Oke, okay, selesai. Saya rasa udah cukup ya pembahasan kita tentang rapat Senabima ini. Semoga rapat Senabimanya bisa berjalan lancar dan seterusnya makin berjaya ya. Karena terakhir yang saya dengar info yang Eko Bima yang kita lakukan itu sangat viral rupanya. Sangat muncul di TikTok loh. Iya, itu FYP. Kalau pendidikan masa lewat munculnya di TikTok kan? Oh, wow. 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 Wow.
dari pas dia sudah hasil kan ya untuk orang yang nonton anak janji lah dia kan bisa kan pasti kan apa